Ini suara saya bisa didengar ya? Ini agak saya akali, tapi nggak tahu ini nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa atau enggak ini. Oke, kita sudah lama nggak ada kelas ya, karena pertemuan sebelumnya itu UAS, pertemuan sebelumnya lagi kayaknya ini juga error lagi ya gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu semoga apa yang kita pelajari nanti ini bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, ini saya sebenarnya apa namanya, kalau kalian lihat itu kan ada user baru itu di situ ya, kejar paket apa seperti itu. Terus saya hidupkan mic-nya. Sebenarnya ini yang dari akun saya juga nggak bisa keluar suaranya ini. Oke, kita langsung aja. Ini kalau misalkan ini nggak selesai di pertemuan kita pada malam hari ini, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kayaknya pertemuan selanjutnya itu Senin Senin depan. Ini kita pertemuannya itu Senin Senin sama apa namanya Senin sama Sabtu. Senin Sabtu setiap minggunya. Terus jamnya itu saya nggak tahu ini jamnya, harusnya di jadwalnya itu jam 10:30. Nah, ini hari ini tadi ada kelas nggak ini sebelum saya? Oh, nggak ada ya. Harusnya harusnya jam 8. Oh, error ya. Nah, ini juga kebetulan karena saya punya dua komputer. Nah, komputer yang satu itu tidak pernah saya matikan. Nah, yang komputer tidak pernah dimatikan ini ternyata fisiknya nggak error. Izin, oh ya nggak apa-apa, silahkan Mbak Santi. Nah, ini yang komputer yang saya gunakan sekarang malah error. Ya silahkan Mbak. Pak Dwi, waalaikumsalam. Nah, ini kita lanjutkan aja. Ya, ini nggak tahu ini besok pertemuan besok ini masih masih bisa atau enggak ini. Barangkali ini juga karena mungkin cuman beruntung aja ini. Ya, yang lainnya juga nggak bisa. Oke, kita bahas yang kemarin. Untuk yang kemarin apa namanya, semester 6 kan kemarin sudah selesai ya, ada UASnya juga sudah selesai. Dan mohon maaf sekali kemarin apa namanya yang tugas-tugas ngumpulin itu belum belum sempat saya apa balas, yang sudah kirim email, yang kirim Facebook itu yang kemarin apa namanya sudah kirimkan tugas dan mengirimkan UAS, mengirimkan UTS, itu belum sempat saya balas, tapi sudah saya terima ya, sudah saya terima. Oke, kita mulai dari yang pertama. Soal yang pertama, ya sudah terkirim. Nanti secepatnya akan saya apa namanya serahkan rekapnya. Barangkali nanti ada yang apa namanya mungkin mengirimnya itu nyasar kemana gitu. Tapi yang kalau kemarin sudah pernah terkirim, sudah pernah ngirim tugas dan saya sudah pernah balas, harusnya sudah nggak mungkin kesasar lagi ya tugasnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini masih inget nggak ini? Ini harusnya semester pertama ini. Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsur-unsur terbentuknya suatu negara yang harus ada. Harus ada gitu ya. Hal itu merupakan pengertian dari unsur terbentuknya suatu negara yang bersifat titik-titik, ada deklaratif, konstitutif, de jure, de facto, atau pelengkap.
Ini ngomong-ngomong, soalnya kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan. Oke. Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor satu? Satu A, ada yang lain? A semua. Ini pinter-pinter sekali ini. Atau kompak kompak kalau ada yang jawab satu terus lainnya ikut gitu. Ini yakin yakin A atau enggak ini? Ingat-ingat Pak. Tapi bentar, nanti dulu. Ini udah yakin bener atau ada jawaban yang lainnya ini? Deklarasi. Wah, ini malah ada jawabannya nih, ada C. Ini yang di sini sebenarnya harus yang dicermati ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah ada dua macam yang harus diingat-ingat. Yang pertama adalah unsur-unsur terbentuknya negara, dan yang kedua adalah jenis-jenis pengakuan. Jenis-jenis pengakuan. Nah, di sini unsur-unsur terbentuknya negara itu ada dua macam. Yang pertama adalah deklaratif dan konstitutif. Ini suara saya masih bisa didengar ya. Deklaratif dan konstitutif. Terus yang pengakuan, pengakuan itu ada de jure dan de facto. Ya, ini tadi soalnya saya lihat itu kejar paket C itu online terus offline lagi. Saya kira nanti suara saya jadi putus-putus atau gimana. Oke, jadi itu dua, ada dua macam unsur-unsur terbentuknya negara itu, ada deklaratif dan konstitutif. Yang kedua adalah jenis-jenis pengakuan, itu adalah de facto dan de jure. Nah, ini masih kalau udah tahu dua ini, ada yang mau mencoba menjawab lagi? No, ini Pak Wanenti jawab D. Saya jelaskan lagi. Yang di sini ditanyakan adalah unsur-unsur terbentuknya suatu negara itu ya. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara itu tadi sudah dijelaskan ada dua macam, deklaratif dan konstitutif. Kalau pengakuannya itu ada de jure dan de facto. Nah, ini yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah unsur-unsur terbentuknya. Unsur kalau berarti kan kalau tidak A pasti B. Kalau C, D dan C, D, E itu nggak mungkin. Jadi jawabannya pasti A atau B. Nah, ini tadi ada mbak-mbaknya ini yang awal-awal tadi sudah ada yang mau mencoba menjawab A, tapi ada yang coba menjawab lagi. Ini jawabannya itu cuma antara A dan B ini pasti. Oh, oke. Jadi yang apa namanya, yang sering jadi masalahnya kalau di PKN itu kadang-kadang kita itu nggak membaca soalnya itu dengan apa ya, benar-benar memahami soalnya. Apa sih yang dimau soalnya? Kadang-kadang langsung di wah kayaknya ini soalnya ini nggak dipahami soalnya. Ini saya juga sering kayak gitu soalnya. Ada yang mau mencoba menjawab? Ini jawabannya kalau nggak A, B. Atau udah setuju A semua ini? Ini tadi kebanyakan A semua ini. Oke, kita bahas lagi. Ini yang waktu semester 1 ini, kita balik dulu ke semester 1. Nah, unsur-unsur terbentuknya negara itu ada dua macam, yaitu adalah
konstitutif dan deklaratif. Nah, yang konstitutif itu apa sih yang konstitutif? Kalau konstitutif itu adalah yang harus ada. Nah, ini yang harus ada. Di sini udah ada soalnya tuh di situ. Yang harus ada itu apa saja sih? Yang pertama ada rakyat. Terus ada juga wilayah. Terus juga adanya pemerintahan. Nah, kalau deklaratif itu apa? Kalau deklaratif itu hanya sebagai pelengkap saja. Kalau seperti kalau di Indonesia itu deklaratifnya itu apa? Itu adalah proklamasi, ya. Proklamasi itu adalah unsur deklaratifnya. Tapi kalau misalkan Indonesia melakukan proklamasi, ya, tetapi di situ tidak punya wilayah, tidak punya pemerintahan, tidak punya apa namanya rakyatnya, nah itu tetap nggak bisa. Nah itu, nah benar jawabannya adalah B. Unsur-unsur deklaratif yang harus ada adalah unsur-unsur konstitutif. Ya. Kalau yang deklaratif itu adalah kalau di Indonesia adalah proklamasi. Ya. Jadi nggak harus malah proklamasi itu nggak harus ada. Kalau di situ sudah ada rakyatnya, sudah ada wilayahnya, sudah ada pemerintahannya, berarti ya sudah itu sudah jadi negara. Ya. Walaupun nggak ada proklamasinya atau secara deklaratifnya. Oke, lanjut yang nomor 2. Oh, ini bentar saya coret-coret dulu ini. Jawabannya adalah B. Soalnya nggak kelihatan. Oh, ini nanti saya uploadkan aja di Facebook ya. Saya coba uploadkan di Facebook, nanti download aja ini. Sebentar. Oh ya, nomor 2, bentar belum diturunkan. Oke. Kita mulai yang nomor 2. Berikut ini adalah pengertian negara sebagai organisasi politik. Yang digarisbawahi di sini adalah organisasi politik. Organisasi politik. Oh, maaf, coret itu. Organisasi politik. Nah, A. Organisasi yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Yang B. Organisasi kesusilaan yang timbul karena sintesa antara kemerdekaan individu dan kemerdekaan universal. Terus yang C. Masyarakat hukum yang dibentuk karena perjanjian masyarakat yang bertujuan untuk perdamaian. Yang D. Organisasi yang melaksanakan kehendak anggota yang mana kehendak itu dituangkan dalam hukum. Yang E. Organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau bangsa. Nah, ini yang nomor 2. Yang digarisbawahi itu adalah organisasi politiknya itu ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Wah, ini ada D, ada yang E. Yang benar yang mana ini? Ada yang mau mencoba menjawab lagi selain D dan E? Organisasi politik. Oh, ini banyak yang E ini. Organisasi politik. Nah, kita coba baca lagi yang D dan E. Yang E dulu. Organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau bangsa.
Kalau yang D, organisasi yang melaksanakan kehendak anggota yang mana kehendak itu dituangkan dalam hukum. Negara sebagai organisasi politik. Ada yang mau punya jawaban beda lagi? Ini juga harusnya di apa namanya PKN semester, harusnya semester 1 ini. Nggak ada lagi yang mau mencoba menjawab ini. Sebenarnya di sini organisasi politik kalau kalian apa namanya buka lagi materinya itu nanti ada pengertian negara dari organisasi kekuasaan, terus ada lagi pengertian negara dari organisasi politik, ada pengertian negara dari organisasi kesusilaan. Nah, itu macam-macam di situ. Yang di sini dimaksud organisasi politik sebenarnya jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. Yang di situ adalah hukum. Jadi, yang di situ pemerintah itu mengatur hubungan masyarakat dengan apa namanya berdasarkan sistem hukum gitu ya. Ada undang-undangnya dan ada aturan-aturannya. Jadi yang dimaksud politik seperti itu. Nah, ini harus dibuka lagi nih. Harus dibuka lagi apa namanya materi-materi yang dulu-dulu ini. Ada kalau misal yang satunya lagi itu organisasi pengertian negara dari sudut organisasi kekuasaan gitu ya. Dan kalau di situ maksudnya itu negara ini sebagai tata kerja atau tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Nah ini di sini apa namanya agak susah dipahami ya. Nah, ini yang apa namanya berdasarkan organisasi kekuasaan. Jadi yang lebih utama adalah di situ negara berkuasa gitu ya. Jadinya rakyatnya itu melakukan apapun sesuai dengan kehendak negara. Nah, itu yang berdasarkan ditinjau dari organisasi kekuasaan. Nah, di sini adalah sebagai organisasi politik. Kalau organisasi politik adalah hukum ya. Kalau ada pertanyaan lagi organisasi politik, yang penting di situ dilihat yang ada hukumnya, berarti itu yang benar ya. Kalau yang menurut organisasi kesusilaan itu adalah ini yang sintesa tadi sintesa itu tadi ada di jawaban nomor berapa ini ya. Nah, ini yang B. Yang B itu adalah organisasi menurut apa namanya negara sebagai organisasi kesusilaan. Jadi yang B ini
menurut organisasi kesunahan ya. Jadi yang nomor dua ini jawabannya adalah D. Yang ini yang B tadi menurut kesusilaan. Terus ada lagi menurut organisasi kekuasaan itu rakyat, itu yang penting rakyat ikut ke pemerintah itu karena pemerintah sebagai kekuasaan, atau dalam bahasa lain rakyatnya itu bertindak sesuai dengan kehendak dari pemerintahnya. Oke, lanjut nomor 3. Suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki hanya satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah merupakan pengertian bentuk negara. A. Kesatuan, B. Serikat, C. Protektorat, D. Dominan, dan E. Uni. Tiga A A ada lagi, ada lagi yang lainnya. A lagi. Dijelaskan lagi gitu ya, ini yang ini jawabannya memang A. Kalau serikat itu ada negara-negara bagiannya itu ya, ada negara-negara bagian, contohnya kalau Amerika, Amerika juga ada negara-negara bagiannya. Ketika dulu Indonesia juga memakai konstitusi RIS, kayaknya kita baru mempelajari kemarin ini konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat, itu Indonesia juga terdiri dari beberapa negara gitu ya. Negara, ada negara Jawa Tengah, ada negara apa seperti itu. Terus ada, nah waktu itu negara Indonesia itu kayaknya hanya ada di, kalau tidak salah itu hanya secuil Yogyakarta itu di Jogja. Di Jogja negara Indonesia itu hanya sebesar Jogja waktu itu kalau tidak salah. Makanya di sejarah harusnya dipelajari itu. Makanya di Jogja itu kan ada istana negara juga waktu itu ketika konstitusi RIS. Karena banyak negara-negara bagian, nah negara Indonesia itu hanya sebesar Yogyakarta. Nah di situ ada istana negara juga di situ. Nah sekarang masih ada istana negaranya di Jogja, di Malioboro kalau nggak salah. Oke, lanjut ke nomor 4. Terbentuknya negara ketika suatu bangsa yang dijajah oleh bangsa lain melakukan perlawanan, terus setelah itu berhasil merebut kembali dan menyatakan kemerdekaannya bangsa itu. Nah, proses terbentuknya negara ini terjadi secara titik-titik A, pendudukan, peleburan, penguasaan, penyerahan, atau proklamasi. Udah nggak perlu di apa namanya bahas lagi nih. Jadi kok kenapa Indonesia namanya proklamasi ya, bukan deklarasi atau apa, karena dulu Indonesia dijajah gitu ya. Nomor 5, negara diciptakan oleh manusia melalui perjanjian masyarakat demi ketentraman hidupnya. Nah ini yang seperti ini merupakan terjadinya negara berdasarkan teori A. Perjanjian masyarakat, B. Ketuhanan, C. Kedaulatan hukum, D. Kedaulatan raja, atau E. Kedaulatan negara. Negara diciptakan oleh manusia melalui perjanjian masyarakat demi ketentraman hidupnya.
coba jawab. Negara diciptakan oleh manusia melalui perjanjian masyarakat demi ketentraman hidupnya. Ini teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, teori kedaulatan hukum, kedaulatan raja, atau kedaulatan negara. Ini sudah ada yang mulai belajar semester-semester 1 belum ini? Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Tadi kayaknya ada yang mau mencoba menjawab. 5E. Ada lagi. Wow, E. Loh, kalau sudah ada satu yang jawab, yang lainnya jawab semua ini. Nah, ini di sini. Yang perlu digarisbawahi adalah negara diciptakan oleh manusia melalui perjanjian ini ya. Perjanjian. Nah, ini. Sebenarnya dari soalnya sih kita sebenarnya sudah tahu jawabannya itu ya, perjanjian masyarakat demi ketentraman hidupnya. Nah, di sini yang ada kata-kata perjanjian itu yang mana? Berarti ya kan yang jawabannya yang A ya. Nah, ya, benar sekali ini. Jawabannya adalah A. Kalau misalkan kita lupa itu ya, kalau misalkan kita lupa ini jawabannya yang mana sih atau materinya kita benar-benar lupa, coba aja kita pahami soalnya. Kita pahami soalnya, kalau barangkali jawabannya tuh ada yang mirip-mirip atau kayak gimana ya, biasanya jawabannya adalah itu. Makanya ujian itu kan mempelajari semuanya ya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu untuk ingat semua itu luar biasa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita banyak lupanya. Enggak cuma kayak yang lupa, kadang-kadang saya juga lupa. Nah, itu. Kalau apa lupa itu tinggal dibaca lagi aja soalnya. Barangkali ada yang mirip-mirip di jawabannya. Lanjut nomor 6. Sikap yang kurang mendukung usaha untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus dihindari. Nah, salah satu sikap yang harus kita hindari yaitu yang pertama, bangga sebagai bangsa yang bertanah air Indonesia. Keselamatan bangsa dan negara diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selalu mempermasalahkan Bhinneka Tunggal Ika. Terus cinta tanah air dan bangsa, yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Wah, ini kalau sudah jawabannya C semua, kayaknya ini udah bener ini. Kayaknya ini sudah nggak perlu dibahas ini. Nomor 7. Contoh perilaku pengendalian diri dalam kehidupan masyarakat yaitu menunggu di luar apabila terlambat hadir. Ini nggak berlaku di kita ini ya. Terus hidup sederhana untuk menatap masa depan. Terus menjalani hidup apa adanya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nomor 7, pengendalian diri. Wah, ini satu jawab deh, yang lainnya deh semua. Oke. Nomor 7 kayaknya sudah nggak perlu dibahas. Nomor 8, ketentraman dan ketertiban masyarakat akan terwujud apabila prinsip-prinsip kehidupan demokrasi ditegakkan. Prinsip-prinsip kehidupan demokrasi. Berikut ini yang merupakan prinsip kehidupan demokrasi, yaitu peradilan yang berpihak kepada kekuasaan, tiadanya perlindungan hak asasi manusia, terus kekuasaan politik lebih tinggi daripada penegakan hukum,
terus adanya penyelenggaraan pemilu secara periodik, terus kurangnya partisipasi warga dalam pembuatan keputusan politik. Ini yang nomor 8, yang mana ini? Mbak Warianti D. Terus, wah ini kayaknya ke bawah ini sudah D semua ini. Jawabnya. Ya, oke, kayaknya yang ini juga nggak perlu di jelasin lagi nih, sudah jelas ini. Jadi apa namanya prinsip-prinsip kehidupan demokrasi? Oh ya, silahkan Mbak Ayu, prinsip kehidupan demokrasi. Nah ini adalah pemilu ya. Terus nomor 9, struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan ketatanegaraan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain disebut titik-titik infrastruktur politik, suprastruktur politik, sistem politik, partisipasi politik, partai politik. Nah ini kalau nggak tahu materinya ini agak susah ini. Apa 9? Sembilan C. Nanti ada yang lainnya. Udah lupa atau nggak berani menjawab ini. Ini materi ini membahas itu tentang apa itu infrastruktur politik, apa itu suprastruktur politik itu sebenarnya. A, A dan C. Sembilan B, Y ini banyak yang beda-beda ini. Banyak yang beda-beda, mau kita bahas satu persatu. Jadi ini materi apa soal ini tuh membahas tentang perbedaan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik itu ya. Nah, langsung aja ini. Yang suprastruktur politik. Suprastruktur politik itu adalah yang terdiri dari, kemarin kita sudah bahas itu, yang terdiri dari adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu adalah suprastruktur politik, adalah apa namanya? Badan tertingginya di negara gitu ya. Kalau infrastruktur politik itu adalah apa namanya kayak sebagai penyangganya ini, penyangga politiknya di Indonesia gitu ya. Di situ ada partai politik, ada apa namanya kelompok-kelompok kepentingan, ada media, ada jurnalis, ada apa namanya figur-figur politik dan sebagainya. Nah ini di sini yang menjadi pertanyaannya adalah struktur politik pemerintahnya kaitannya dengan lembaga-lembaga negara. Nah ini lembaga-lembaga negara adalah yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah ini jadinya jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah suprastruktur politik. Jadi kalau infrastruktur politik kayak ini partai politik ini masuk dalam infrastruktur politik ada LSM dan sebagainya, itu juga masuk infrastruktur politik. Nah di situ bukan lembaga-lembaga negara,
jadi hanya sebagai pendukungnya, pendukung dari suprastruktur politiknya tadi. Kalau yang lembaga-lembaga negara itu adalah suprastruktur politik. Ini tadi suprastruktur politik ada tiga macam, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini yang kemarin sudah kita bahas itu. Oke, nomor 10. Berdasarkan pilihan di atas, kegiatan yang menunjukkan partisipasi politik yaitu, nah ini ada kegiatan pemilihan, ada kegiatan religi, ada lobbying, ada kegiatan organisasi, ada tindakan sosial. Nah ini yang termasuk dalam apa namanya partisipasi politik, ya. Partisipasi politik. Ini yang mana? Ini kalau misalkan ada soal-soal kayak gini, kalau saya biasanya itu cari yang tidak mungkin dulu gitu ya. Yang tidak mungkin itu kan kegiatan religi itu ya, nomor 2. Yang ada nomor 2-nya pasti salah gitu kan. Yang ada nomor 2-nya ini salah, terus ini salah. Nah, ini tinggal tinggal kita nyari yang ini aja, apa namanya yang mungkin-mungkin. Nah, ini yang benar sekali jawabannya adalah D. Terus nomor 11, pengaturan hubungan internasional bermanfaat bagi negara Indonesia. Ini hubungan internasional ya. Yang pertama, memudahkan negara penjajah dalam mengelola daerah jajahannya, menjadikan ketergantungan dengan negara maju, menumbuhkan kelompok-kelompok negara maju, terus mencukupi kehidupan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, dan yang terakhir mencoba mendorong daerah-daerah untuk memerdekakan diri. Yang mana? D. Ada yang lain? Oh, kayaknya udah. Oh, D semua. Ini yang ini kayaknya sudah nggak perlu dibahas lagi. Ini yang kayaknya yang baik sebenarnya cuman D ini doang ya. Jadi jawabannya kayaknya D. Oke, nomor 12, tahapan pembuatan perjanjian internasionalnya banyak diwarnai oleh negosiasi dan lobby. Nah, ini negosiasi dan lobby adalah A. perundingan, B. penandatanganan, C. pengesahan, D. ratifikasi, dan E. pertimbangan. Ini yang negosiasi dan lobby memang benar jawabannya adalah perundingan. Nah, di sini ada yang perlu dibahas, ini adalah ratifikasi. Ada yang tahu apa itu ratifikasi? Kalau penandatanganan kan jelas gitu ya, pengesahan juga jelas, pertimbangan juga jelas gitu ya. Nah, ini ada satu istilah yang mungkin agak asing di telinga kita gitu ya. Ratifikasi itu apa sih? Ratifikasi perjanjian. Nah, ini memang perjanjian ini. Ratifikasi ya benar itu ratifikasi adalah perjanjian, tapi ratifikasi di situ sebenarnya adalah proses dari perjanjian itu gitu ya. Termasuk dalam proses perjanjian itu. Nah, di situ proses yang kayak gimana sih? Kalau perundingan kan jelas gitu ya. Ini apa namanya? Di sini ada negosiasi dan sebagainya, terus penandatanganan dan pengesahan itu jelas. Nah, ini ratifikasi. Ada yang mau mencoba menjawab ini ratifikasi?
kalau perjanjian internasional itu yang pertama itu kan perundingan, kita berunding dulu, terus enaknya enaknya gimana, terus apa namanya, kalau bisa kedua belah pihak atau apa yang namanya anggota-anggota di situ, kalau misalkan lebih dari dua, itu mencari solusi yang terbaiknya, mencari yang sama-sama menguntungkan dan sebagainya. Nah, itu di perundingan, setelah perundingan itu nanti akan dirumuskan isi dari perjanjian itu. Nah, setelah dirumuskan, ini kedua belah pihak akan menyatakan setuju dengan apa yang sudah dirumuskan sebelum ada pengesahan atau penandatanganan. Jadi kedua belah pihak ini harus menyatakan setuju. Nah, proses menyatakan setuju ini, nah itulah yang dinamakan ratifikasi, gitu ya. Jadi setelah ada perumusan, perumusan itu akan dikembalikan ke pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, di situ memerlukan adanya pernyataan setuju, gitu ya. Pernyataan setuju dengan perjanjian itu. Nah, pernyataan setuju itu, proses untuk menyatakan setuju itu proses untuk menyatakan setuju itu nah itu dinamakan ratifikasi. Oke, kayak kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan nomor 13. Jadi ratifikasi adalah sebelum penandatanganan, gitu ya. Proses penyataan setuju. Terus nomor 13, berdasarkan pilihan di atas, penggolongan perjanjian internasional merupakan menurut subjek yang terikat, yaitu ini yang di garis bawah adalah menurut subjeknya. Subjek adalah pelakunya, gitu ya. Pelakunya. Nah, di sini adalah perjanjian internasional. Yang pertama, perjanjian yang membentuk hukum, perjanjian yang bersifat khusus, perjanjian politik, perjanjian regional, perjanjian bilateral, perjanjian multilateral. 13, oke. Pak Santi jawabnya, wah yang lainnya semuanya. Ini sudah jelas kalau yang ini ya. Yang perjanjian internasional itu ada dua macam, bilateral dan multilateral, gitu ya. Kalau bilateral itu hanya ada dua, misalkan Indonesia dengan Malaysia. Terus kalau multilateral itu banyak negara, misalkan ASEAN, gitu ya. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, terus ada Filipina, ada Vietnam dan sebagainya. Nomor 14, sistem pemerintahan di mana menteri-menteri bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen disebut, ini baru kita pelajari kemarin aja, ini adalah parlementer, presidensial, republik, monarki atau demokrasi. Wah, ini Mbak Maya sudah jawab ini. 14. Oh, ini masih nomor 14 ini, Mbak Santi. Nomor 14 ini baru dipelajari kemarin. Ini adalah benar parlementer, tidak. Wah, salah pencet. Oke. Terus nomor 15. Bentuk pemerintahan negara Inggris adalah monarki parlementer. Nah, ini berarti A. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Ratu Inggris dan kepala negara adalah Perdana Menteri. Terus yang B. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh Ratu Inggris. Terus kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh Perdana Menteri. Atau D.
kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan Ratu Inggris sebagai kepala negara, atau yang E, menteri membantu Ratu Inggris dalam menjalankan pemerintahan. Ini baru kita pelajari kemarin juga ini. Monarki parlementer nomor 15. Oke. Ya, karena kemarin baru dipelajari harusnya masih ingat semua ini. Oke, nomor 16. Di dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia ini, kedudukan presiden adalah sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, tanggung jawab berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, panglima tertinggi angkatan laut, udara dan darat, terus dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya, terus pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan. 16 A A E. Ada yang punya jawaban lain? Kalau nggak ada, oke. Ini baru juga baru kita pelajari kemarin ya. Oke, nomor 17. Setelah Undang-Undang 1945 diamandemen oleh MPR, maka presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh, ini setelah amandemen ya, setelah amandemen, oleh MPR, demonstrasi rakyat, DPR, Mahkamah Konstitusi, atau MA. Oh, ini harusnya soalnya salah ini harusnya itu adalah sebelum diamandemen oleh MPR, maka presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh. Ini bisa nulis kali ini. Oh, bisa. Ada C juga. Ini kenapa tulisannya ngikut dengan kursor saya ini? Sebentar, kenapa ini kelihatan nggak di situ? Oke, nomor 17 ini, kalau setelah diamandemen itu wakil presiden dan presiden itu tidak bisa diberhentikan itu ya. Maksudnya apa namanya, karena setelah diamandemen ini juga baru kita pelajari kemarin, setelah diamandemen itu kedudukan presiden, DPR, MPR itu sama itu ya. Nah, ini kalau sebelum diamandemen, nah Indonesia presiden dan wakil presiden itu bisa diberhentikan oleh MPR. Nomor 17 adalah kalau yang
setelahnya itu memang apa namanya ada peran dari Mahkamah Konstitusi di situ. Jadi kalau misalkan apa namanya setelah amandemen itu, kalau mahkam yang mengadili atau yang menentukan presiden dan wakil presiden bersalah atau enggak, itu kan enggak di pengadilan, misalkan pengadilan tinggi, pengadilan negeri, mahkamah agung dan sebagainya, itu presiden tidak bisa diadili di situ. Nah, yang mengadili presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan presiden atau wakil presiden bersalah, nah ini baru bisa diberhentikan oleh MPR. Jadi MPR tidak bisa memberhentikan secara langsung presiden dan wakil presiden, tetapi harus dengan hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang setelah amandemen gitu ya. Kalau yang sebelum amandemen itu adalah yang memberhentikan adalah MPR. Mengingat-ingat yang kemarin lagi nih, barusan yang kemarin kita pelajari itu. Terus nomor 18. Salah satu contoh pelaksanaan hak prerogatif presiden sebagai menurut Undang-Undang 1945 adalah A. menyetujui undang-undang, menetapkan APBN, mengangkat anggota DPR, menetapkan undang-undang dasar, atau E. memberikan gerasi. Hak prerogatif. Mau mencoba menjawab. Prerogatif, prerogatif itu apa namanya yang hanya dimiliki oleh presiden gitu ya. Ini yang saya tanyakan, gerasi itu apa sih? Nah, ini. Jadi prerogatif adalah hak khusus, hak istimewa gitu ya, yang hanya dimiliki oleh misalkan hak prerogatifnya siapa gitu. Misalkan presiden berarti hak yang hanya dimiliki oleh presiden. Hak prerogatifnya orang tua berarti hanya yang dimiliki oleh orang tua. Nah, ini ada yang tahu gerasi itu apa? Biasanya sering muncul di berita-berita ini, kalau ada apa namanya hukuman mati atau nah itu biasanya yang dapat hukuman mati itu mengajukan gerasi ke presiden, memberi pengampunan. Benar, itu memberi pengampunan. Apa namanya, gerasi itu istilahnya sebenarnya itu meniadakan hukuman itu ya. Jadinya kalau misalkan di situ dia sudah apa namanya dihukum mati gitu ya, terus dia memohon gerasi kepada presiden, sebenarnya itu adalah bukan memberi pengampunan tapi meniadakan hukum itu, membatalkan keputusan dari apa namanya pengadilan gitu ya. Tapi bahasa lainnya tetap memberi pengampunan. Kayak kalau di Arab Saudi itu kan memberi maaf gitu ya, memberi maaf kalau kalau korbannya itu memberikan maaf, berarti apa namanya pelakunya itu
tidak dijatuhi hukuman ya. Ya, jadi hak prerogatif presiden itu ada empat, yaitu memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ini kayaknya sudah kita pelajari ini. Yang grasi itu tadi yang membatalkan hukuman gitu ya. Terus amnesti, kalau amnesti ini cuma berbeda sedikit dengan grasi. Kalau ini amnesti itu biasanya itu mengurangi mengurangi hukuman gitu ya. Yang apa namanya, yang misalkan dihukum 50 tahun setiap ada, misalkan ada hari kemerdekaan, hari apa itu diberikan amnesti misalkan 5 hari gitu. Dan apa namanya, amnesti ini juga banyak orang gitu ya, misalkan tadi karena ada hari raya misalkan, nah itu semua narapidana itu biasanya dapat amnesti ya, pengurangan pengurangan masa tahanan misalkan 5 hari atau apa, kalau di Indonesia itu ada seperti itu. Terus abolisi, abolisi adalah menghentikan pengusutan gitu ya, menghentikan pengusutan pemeriksaan suatu perkara. Jadi kalau misalkan apa namanya, sebelum jadi terdakwa, misal, sebelum jadi tersangka itu kan diperiksa dulu, disidik dulu dan sebagainya. Nah ini abolisi adalah penghentian itu, penghentian penghentian kasus yang di situ masih, misalkan masih diperiksa, masih diusut dan sebagainya, ini tuh dihentikan itu boleh. Nah ini contohnya yang kemarin itu adalah kasusnya siapa namanya? Oh bukan. Yang kemarin pimpinan KPK itu ya, Abraham Samad, sama kemarin penyidik KPK itu siapa namanya, saya lupa. Dan itu sebenarnya itu belum masuk ke pengadilan, itu bisa diberhentikan ya, itu salah satu abolisi juga. Terus rehabilitasi, nah rehabilitasi itu adalah seperti pemulihan nama baik ya. Jadi misalkan salah tangkap atau gimana, itu kan nama baiknya jadi tercemar atau gimana, ini presiden bisa memberikan pemulihan nama baik. Nah ini jadi hak prerogatif presiden itu ada empat, ada memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah ini tadi adalah memberikan grasi. Nomor 19, lembaga negara yang bertugas menetapkan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah Presiden dan MPR, Presiden dan DPR, DPR dan MPR, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Menetapkan undang-undang. Nomor 19C, ada lagi. Yang lainnya, ada yang menetapkan undang-undang itu siapa sih? Presiden dan MPR, Presiden dan DPR, DPR dan MPR, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Kalau nggak ada, nah ini barusan kemarin sebenarnya, ini harus dibaca lagi nih. harus dibaca lagi. Jadi yang menetapkan undang-undang itu adalah Presiden dan DPR ya. Presiden dan DPR. Nah, kayaknya kita harus dibahas lagi nih. Nah, kalau MPR itu adalah menetapkan undang-undang dasar ya, undang-undang dasar. Jadi kalau misalkan undang-undang dasarnya itu mau dirubah, pasal-pasalnya mau dirubah, itu adalah harus melalui sidang istimewa MPR. Nah ini, tapi kalau undang-undang, hanya undang-undang, itu adalah Presiden dan DPR. Jadi Presiden, DPR, dan satunya lagi itu DPD, mereka itu bisa merumuskan, bisa mengajukan RUU atau rancangan undang-undang. Nah
siapa yang apa namanya menetapkan. Nah, ini di sini nanti presiden dan DPR akan mengadakan rapat, akan mengadakan sidang. Nah, disitulah baru ditetapkan ini benar-benar apa namanya rancangan undang-undang ini, RUU ini bisa jadi UU atau enggak. Nah, itu jadi bukan yang apa namanya yang menetapkan, bukan MPR ya. MPR itu hanya berkaitan dengan undang-undang dasar dan juga pelantikan presiden. Nah, ini harus dibaca lagi nih, barusan kemarin ini sebenarnya. Oke, nomor 20. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan parlementer. Kelemahan parlementer. Yang pernah berlaku di Indonesia pada waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, ini adalah ketika apa namanya Indonesia memakai konstitusi RIS ya. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan Indonesia jadi menggunakan parlementer. Nah, kelemahannya itu apa sih? Yang pertama, pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian antara eksekutif dan legislatif. Terus garis tanggung jawab dalam pembuatan pelaksanaan kebijaksanaan publik jelas. Terus kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar atau diberhentikan. Terus yang D, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet. Terus yang E, kesiapan berdemokrasi menjadi stabil, menjadikan stabilnya kehidupan politik. 20 C, C, C. Ada yang lain? Ya, jadi benar sekali, ini jawabannya adalah C. Jadi pada waktu itu apa namanya kabinet atau kumpulan menteri-menteri pada waktu kurun waktu ini tahun 50 sampai 59 ini berganti sampai kalau nggak salah 7 kali. Jadi mereka jadi tidak, misalkan satu kabinet itu punya program seperti ini. Jadi belum sampai program itu terlaksana sudah berganti lagi. Nah, itu yang menjadikan program-program dari kabinet itu tidak dapat berjalan gitu ya. Nah, ini sampai bayangkan yang di situ kabinet kan biasanya masa jabatannya itu sama seperti presiden gitu ya, 5 tahun. Tapi ini belum ada 1 tahun sudah ganti, baru berapa bulan sudah ganti. Nah, itu kalau nggak salah ada 7 kali masa pergantian, 7 kali pergantian kabinet pada masa konstitusi RIS. Terus lanjut nomor 21, bentuk pemerintahan negara kita menurut pasal 1 ayat 1 adalah titik-titik. Nah, ini ada Republik, Kesatuan, Presiden Sipil, Ministerial, dan Parlementer. Yang mana ini? Ada yang tahu bunyinya? Pasal 1 ayat 1. Ya, ini Mbak Maya.
dan jawab B, yang lainnya gimana? Bentuk pemerintahan yang ditanyakan adalah bentuk pemerintahan. Dua satu B B bunyinya apa sih bunyinya? Bunyinya pasal 1 ayat 1. Ada yang masih ingat? Pasal 1 ayat 1 ini bunyinya adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Terus yang ditanyakan adalah bentuk pemerintahannya. Bentuk pemerintahannya. Ada yang apa namanya ingin berganti jawabannya? Dua satu C presidensial. Nah, sekali lagi. Ada B A A A. Nah, ini kata-kata bunyi pasalnya adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Kesatuan bukan ya, ini negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tapi yang ditanyakan di sini, nah ya di situ memang ada kata-kata kesatuan dan republik gitu ya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah bentuk pemerintahannya gitu ya. Bentuk pemerintahannya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah bentuk pemerintahan, itu jawabannya adalah republik. Kalau sistem pemerintahannya itu adalah presidensial. Kalau bentuk pemerintahannya adalah republik. Tapi bentuk negaranya, nah kalau bentuk negaranya itu baru negara kesatuan. Jadi tergantung soalnya ini. Soalnya itu mereka yang ditanyakan itu apa. Nah ini, jadi kebanyakan kita terjebak itu memang saat memahami soalnya itu ya, saat memahami soalnya. Nah ini nanti kita sampai nomor 25 dulu ya. Ini nanti soalnya saya upload di Facebook, dan untuk apa namanya pertemuan hari Senin besok itu saya harus sudah dikerjakan, jadinya kita enak gitu ya. Tidak yang mana yang mau dibahas tinggal langsung aja gitu ya. Terus nomor 22, perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem pemerintahan Singapura adalah Indonesia bersistem presidensial sedangkan Singapura bersistem parlementer. Yang B, Indonesia bersistem parlementer sedangkan Singapura bersistem presidensial. Atau yang C, Presiden Indonesia sebagai kepala negara sedangkan Presiden Singapura sebagai kepala pemerintahan. Yang D, Perdana Menteri Singapura memegang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Indonesia hanya sebagai simbol negara. Atau yang E, menteri di Indonesia dipilih melalui DPR sedangkan menteri di Singapura dipilih melalui Perdana Menteri. Nomor 22. Wah, ini udah semua kayaknya sudah nggak perlu dijelaskan lagi ini. Soalnya yang lainnya kayak misalkan yang B, Indonesia sebagai parlementer, itu kan berarti kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin B. Terus yang C, Presiden Indonesia sebagai kepala negara. Nah, ini di sini
kalau di Indonesia itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ini dilihat dari soalnya sudah jawaban-jawabannya sudah bisa dicoret-coret ini yang salah yang mana. Ya. Terus nomor 23, istilah globalisasi menunjuk pada sebuah proses tumbuhnya kesadaran global bahwa dunia adalah sebuah lingkungan yang terbangun sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ini baru kita pelajari juga nih kemarin ini. Proses globalisasi adalah A. Proses tatanan masyarakat yang mendunia dan seakan-akan tidak mengenal batas-batas wilayah. Yang B. Meningkatnya hubungan internasional. C. Semakin diturunkan batas antar negara, misalkan hambatan tarif ekspor, impor, lalu lintas devisa maupun migrasi, semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Terus yang E, semakin menyebar pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Nomor 23, wah ini nomor 23 sudah kompak semua ini. Terus nomor 24, tentang adanya sistem globalisasi sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. Terus kita semua, tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa kita. Terus menyaring kemajuan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini nomor 24 ini harus hati-hati. Nomor 24 kayaknya semuanya benar. Wah ini udah beda jawaban ini. Ada yang A, ada yang B. Ada lagi. Jadi kemajuan, ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus gimana sih? Nah, memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan. Terus ada yang berhati-hati. Terus kita manfaatkan potensi bangsa kita sendiri. Terus tidak semua yang modern itu baik, atau menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Ada yang B, ada yang A, ada yang E. Sebenarnya ini kayaknya jawabannya benar semua ini. Ini adalah soal yang lumayan susah ini. Jadi yang benar adalah ya nomor 24, nomor 24. Wah ini banyak yang apa namanya beda-beda ini. Yang benar adalah E ya. Yang benar adalah E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi apa namanya, kalau dilihat sih memang kayaknya benar semua sih. Kayak kemajuan, kemajuan yang A ini, memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan juga kayaknya benar gitu ya. Terus berhati-hati terhadap kemajuan iptek juga kayaknya benar gitu ya. Soalnya iptek kadang-kadang juga tidak membawa kebaikan juga gitu ya. Terus kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri juga kayaknya baik gitu ya. Terus tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa kita, itu juga kayaknya benar juga. Tapi yang di sini karena kita dalam mata pelajaran PKN, ini dalam mata pelajaran PKN, jawaban yang paling tepat adalah E gitu ya. Sebenarnya di PKN itu kan yang banyak dibahas itu adalah Pancasila dan sebagainya gitu ya. Nah, itu jawabannya yang paling tepat dari jawaban-jawaban yang benar semuanya itu, kayaknya benar semua, yang paling tepat adalah E. Terus nomor 25 ini soal terakhir ini, kayaknya sudah jam 12 malam ini.
globalisasi memiliki pengaruh positif terhadap aspek politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ini aspek politiknya munculnya gerakan separatis, timbulnya kesadaran berdemokrasi, munculnya keberanian menentang pemerintah, merebaknya ideologi politik, atau sering terjadi demonstrasi. Wah, ini 25 juga banyak yang beda ini, ada B, ada D. Pengaruh positif terhadap aspek politik. Nah, ini kalau politik, politik itu lebih ke demokrasi ya. Jadi jawabannya adalah B. B. Kalau yang apa namanya gerakan separatis itu kan pengaruh negatif ya. Keberanian menentang pemerintah itu juga negatif ya, dan sebagainya. Nah, itu kita sekali lagi kalau misalkan soal PKN itu biasanya sering menjebak gitu ya. Kita baca lagi, dipahami dulu soalnya, baru nggak cuman sekali gitu ya, jangan sekali. Kadang-kadang sekali itu kita belum belum mudeng yang dimaksud soalnya itu apa sih. Jadi dibaca beberapa kali dulu, dipahami dulu maksud dari soalnya itu apa, baru baru menjawab. Karena soal-soal PKN itu sering-sering banyak jebakan-jebakannya gitu ya. Ini sudah jam 12 malam ini. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti soalnya ini saya upload di Facebook. Terus nanti apa namanya dikerjakan dulu biar kita nanti di pertemuan kita hari Senin itu lebih lebih cepat gitu ya. Jadi kita bahasnya lebih cepat. Nanti saya usahakan uploadnya langsung dua. Jadi soal ini dan soal yang selanjutnya. Jadi kalau bisa dua-duanya dikerjakan, kalau nggak bisa ya nanti kerjakan satu dulu juga nggak masalah. Oke, sampai sini ada yang perlu dipertanyakan? Oh iya, soalnya nanti saya upload di Facebook nih. Kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat malam, ini sudah malam sekali, jam 12 ya. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.